Oke teman-teman, hari ini ikan komet gue udah bertelur dan itu telurnya banyak banget. Dan jantan sama betinanya udah gue pisahin, udah gue keluarin. Setelah itu kalian harus ganti wadah atau ganti air yang bekas dikawinin kemarin itu, airnya dikuras, masukkan lalu ganti air baru, masukkan telur-telur ikan komet ini ke dalam bak yang baru atau air yang baru supaya tidak ada jamur atau kuman-kuman kotor-kotoran lainnya, jadi bersih. Terus kasih berbekan juga biar nanti oksigennya ada. Tunggu 1-4 hari dia akan menetas seperti larva. Video selanjutnya nanti proses larvanya kita akan post. Dan ini tinggal nunggu 1-4 hari teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman kasih penghangat juga, kalau buat biar cepet itu kasih penghangat. Cuma kita secara alami kita pakai matahari, jadi biar dia kena matahari juga teman-teman. Nah itu telurnya banyak banget tuh teman-teman. Telurnya banyak banget nih, ini telur semua nih teman-teman. Telurnya banyak banget teman-teman. Udah air yang lama saya kuras, ganti dengan air baru teman-teman. Dan ini telurnya teman-teman. Ini teman-teman, biar tidak ada jamur teman-teman. Oke teman-teman, next video selanjutnya paling pemijahan ikan koi atau mas koki teman-teman. Kalau nggak diganti airnya, nanti resikonya berjamur teman-teman. Tidak 100% atau 90% dia bakal bertelur teman-teman. Jadi kita usahakan itu teman-teman, berapa persennya lah teman-teman, biar 90% ikannya menetas teman-teman. Jadi ini part keduanya, pas sudah bertelur kita pindahkan telurnya ke air yang baru teman-teman. Jangan pakai air yang bekas dia kawin teman-teman, karena takut ada jamur atau yang lainnya teman-teman. Nah ini udah teman-teman. Oke cukup di situ aja teman-teman. Oh iya, jangan lupa pas udah bertelur itu tunggu dia sampai selesai dan pindahkan telurnya ke tempat yang bersih teman-teman, air yang baru dan tempat yang baru teman-teman. Jangan lupa kena cuaca panas juga teman-teman, biar cepat menetas teman-teman. Oke sampai di situ aja teman-teman, jangan lupa bantu channel ini biar berkembang, like, comment, and share juga teman-teman ya. Selanjutnya kita akan berbudidaya ikan koi dan mas koki teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.